السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم ايها الطلاب والطالبات احب انتم بخير الحمد لله رب العالمين شكرا الله خسيتم دمامكم terima kasih نستمر درسنا اللغه العربيه kita lanjut pelajaran kita bahasa Arab di awal semester genap ini sa'uliqukum ma'lumatah ad saya akan menyampaikan materi يأتي طيب الدرس الرابع بالموضوع الحياة اليومية كهدبا تهري قال الله تعالى عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانبشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Al-ayah suratul jum'ah, yadul a'ashirah. Baik. Uh, kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari. Ini K.I.K.D. Semua sudah ada. Nanti Antum bisa membuka. Ya, indikator pencapaian kompetensi dan lain-lain untuk -lain sekalian. Baik. Kita lanjut ke al istimau al istimau tentang uh, listening atau tentang mendengarkan istami dal mufradati wa amham tapi lebih dulu uh, dengarkan dan uh, mufradat dan fahmi mufradat ini untuk membantu kalian semuanya taib as-sukul ziyu atau disebut sumber market uh, mini market atau sumber market atau pasar pasar pusat pusat, -pusat uh, pasar Ba'udha ya ba'udhu. Ya makna jauh. Rafaqo yurafiqu. Ini film madhi fi'il mundure. Ya. Ini menemani. Dafa'a ya dafa'u. Itu membayar. Bi sururin. Dengan senang hati. al mashrubatu itu adalah bimakna minuman-minuman. Al-asir -minuman. itu jus. Al-khadrawatu itu adalah sayur-sayuran. Tu'amun jamannya. al imatun ini makanan-makanan al-burutukulu ini makna jeruk al-ainabu itu bimakna makna uh, anggur atau fakhu makna apel bidu'atun bau'i'i ujamanya ini adalah uh, barang atau dimut komoditi kemudian fakihatun itu adalah bimakna buah-buahan jamannya fawakihu al-ulbatu itu adalah makanan kaleng al mu'allabatu al mu'allabatu kismul mu'allabatu ini adalah stan atau bagian makanan kaleng kismul fawakihi ini adalah bagian uh, buah-buahan kismul -mala, uh, malabisi al jahizati ini adalah bagian uh, apa itu stan atau bagian-bagian bagian yang siap Tirozun itu bermakna model, yang cibukan itu yang menakjubkanmu atau menarikmu sinfon atau atau naon itu sama ya macam-macam fustanun jamanya fasatinu bimakna rok kumasun bimakna kaos atau komision mana kaos-kaos atau mang mang mana dilu ini kemudian hurfatul kiasi itu adalah kamar pas makosun itu lebih eh, eh, kismun eh, makosun makosun kemudian eh, apa itu tempat untuk pas kemudian samanun samanun ini adalah eh, harga atau sirun faturatun bimakna takian, muhasibun itu bimakna akuntan atau disebut biasanya yang itu kasir. Tapi sekarang uh, al-mufradat al-akhir di sini ada al-ukhra uh, Al-bang, al-masraf sama dengan bank, nukudun atau sama dengan fulus atau uang. Rokmul Hisabi itu adalah nomor rekening. Hisabi khisabi bimakna membuka rekening. Umlatun jamannya um. umal ini bermakna mata uang. Umlatun ajnabiyah itu berarti mata uang asing. Amilun zamanya umlam umala u bermakna klien. Tuna sabah. Kusoso. Kusoso bermakna klip. Istimaroh itu adalah bentuk. Tawaki on sama dengan imdo on itu tanda tangan. Si'rus sorfi itu adalah close mata uang, krus, mata uang. Faidatun itu bermanfaat, nakatun itu adalah uh, tunai. Kemudian taksitun itu mana cicilan. Tahun katanya rosidun, kemudian sorosidun itu bimana keseimbangan. Sorofon itu adalah kasir, sorofon itu bimana kasir. Shikon jawabnya shikaton. Ini adalah pemeriksa, atau pengawas uh, Shikaton Siyaki atau berarti adalah pemerintah atau uh, pariwisata. Kemudian Wafaro kemudian dengan atau bagaimana menyimpan hikmatul ulamai ini adalah melayani umalai melayani uh, klien atau nasabah. Kemudian Bitokotun Bitokotun Kordin ini adalah kartu hutang menampil aja ajal lebih makna pada batas waktu. Kemudian sarfun. Sarfun lebih makna menghabiskan. Atakhwil itu menukar, atakzir itu merubah, ataptil itu mengganti. Taip. Ini adalah kosakata yang bisa antum perhatikan untuk nanti bisa memahami listening. Taip. Ba istami ila ibarati wa fahamha. Di sini juga sama. Perhatikan ya Karim. Ini Ramadan yang semuanya Allahu Kram, Allah yang maha mulia Kul wa'amin ba'antum bi khair Tiap tahun antum itu dalam keadaan baik Aidun sa'idun Ini adalah hari raya yang membahagiakan Aidun sa'id Adalah jami'i insyaAllah Dan semuanya insyaAllah Aidun mubarak Ini adalah hari raya yang penuh berkah Dan Aidin wal fa'izin bi bi'aidil fitri mubarak Saya ikut bersenang Dengan hari raya idul fitri yang mubarak Yang penuh berkah Berkah yang ada Allah alaihi wa alaikum wa yumna bila iman wa anikum wa uzikum sahik sama ya saya uh, saya juga berkaitan dengan, dengan kebahagiaan kalian syukran tazila terima kasih yang banyak azim antana cihun kamu adalah sukses mubarakun penuh berkah Allah yubariku fiqh Allah akan memberkahi kamu tayyip tayyip ini adalah untuk membantu kamu kemudian yang cihun ini untuk ila mata til istimah kalau ibarat tiba fahamha ini ada al-falahun udri dah hati suar ada gambar-gambar falahun yasur -gambar, zai. Ini yang pertama petani menanam itu menanam padi kemudian alba yaitu tabi ya ini pedagang perempuan sedang berjualan buah-buahan asyurti yunazdimul murur ini Pak Polisi, Pak Potas, Polisi itu mengatur lalu lintas. Tayyip, ini ada gambar. Ya Tuha khairi. Ini seorang pendaih sedang mengajak kepada khairi kebaikan. Allah karena sejak musus syariah. Ini tukang sapu sedang menyapu jalan raya dan seterusnya. Ini adalah merupakan potret kehidupan sehari-hari suami muhandis, sukafi, yudzir makhluk, namaras wasair, kemudian almuti atau tiang dakabar penyiar menyiarkan berita. Faham itu, anak sekalian? Baik, nah mari kita ikuti istimewa pada halaman 119. Kalian buka materi antum di buku, silahkan bisa upload. Halaman 119, ini sudah ada. Halaman 119. silahkan difahami, silahkan dibuka anak -anak sekalian. Nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Untuk al-madatul istimah, materi istima' al-fir untuk pelajaran yang keempat. Toye, ini kita lihat dulu, ini saya bantu, ada serobia, ini halaman 119. toye, suk, ila, ia sungki, ala markazi di supermarket, amin, aina, yang kau sungku ala markazi, ya akhi. di mana letak dari Asuklu Markazi supermarket ya wahai akhi saudaraku saudaraku ati penjawab fi janubil madri madinati di sebelah uh, selatan kota ini amin uridu an adhhaba ila hunaka li ashtari ba'd al asyai ini saya ingin pergi ke sana untuk membeli sebagian barang-barang. Hal yumkinu an urafiquka? Atib bertanya apakah saya mungkin menemani kamu? Amin bi kulli sururin dengan senang hati. Ada fikrah, nih pikir dipikir pikir aina natawajjahu awalan? Kemana kita pergi yang pertama? Ila kismil muallabati aw kismil fawahi? Kismil malabi pisil jahijati Ini jahiyah, perhatikan. Kemana kita awal pertama lagi ke bagian stan muallabat, semua yang berkaitan kaleng. Al-Qismillah Fawakihi atau di macam-macam buah-buahan -macam Al-Qismillah Bisil Jahiyah Atau di stan bagian pakaian-pakaian yang siap Amin. Nadkhulu fi qismi al-mu'allabati awalan linashtari ba'd al-ma'kulati wal mashrubati wal asir. Kita masuk ke mu'allabas pada bagian stan makanan makanan kaleng. Alan dinas untuk membeli pak lemak gulat. membeli sebagian makanan makanan, bala masyarakat itu dan minuman minuman, bala asir dan jus. Kemudian kita baru masuk ke stand pakaian-pakaian siap -pakaian yang sudah siap. Adib Ini pemikiran ide yang bagus. Hasanan ya akhi. Uh, baiklah wahai saudaraku. Ayah benda nasmik ilah vikis mila malah alamun di bagian pakaian yang siap alba ini ada penjual perempuan ayo hidmah apa yang bisa dibantu amin udah itu anak cintari yang komision saya ingin membeli komis misitu kaos itu kaos. aku misal tuh jadid min akhir tirosin halo yang hadalam komis Uh, saya mempunyai uh, kumson ya, tas yang baru azdid min akhir tirazin dari akhir dari moda yang paling akhir terkini hayuk cibuka hadron komis. apakah uh, kamu kagum atau menyukainya Adib. ma sinfu uh, ada berapa berapa itu komis uh, sinfun itu macam-macam komis Kemudian al-ba'i hadza al min Ini qumash dari kain katun dari kain katun Kemudian wa ma maqamu hadza al-qamis wa ma maqasu hadza qamis berapa ukuran komis ini? Lebih uh, ya, maka sudah mutawasit ukurannya itu Uh, yang sedang. Amin. Hada asgara min maqasi. Ini lebih kecil dari ukuranku. Adib. Hala intaki maqasun akbar. Apakah kamu punya ukuran yang lebih besar? Al-ba'i'ah. Ini penjual perempuan. Naam. Hada wal maqasul akbar. Ya, ini adalah ukuran uh, yang paling besar. Yang lebih besar. Adib. Inahu inasibuka ya akhi amin. Nah, ini cocok untuk kamu, wahai saudara. Amin, amin. Kamrubiyatan, Samanu kumis ini berapa harga dari komis ini? Hadahu samanhu ini seratus lima puluh ribu al ini ya apa itu nota hutangnya atau untuk bayar indal muhasibah itu di tempat pembayaran atau kasir atau akuntan. Syukron. Terima kasih. Amin. Afwan sama-sama. Tip, Ilahuna awalan Sampai di sini dulu anak sekalian silahkan untuk alamat datul al istima dengan mufradat mufradat yang lalu dipelajari lagi, dipahami, dihafalkan dan kemudian latihan-latihan itu e, di, bisa dikerjakan. Tip ilahuna alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.